Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Biar kamu kok tekan picu, jangan lupa bagaikan hatimu. Salam sahabat sobi dimanapun anda berada. Semoga untuk teman-teman semuanya diberikan nikmat sehat dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah guys, kali ini saya mau tes akurasi ya. Akurasi uklik uklik jahat saya ya. Ini dia unitnya ya. Oke, ini dia unitnya guys. Ini saya sedikit review ya untuk unitnya ini. Sudah saya double seal di ininya, di apa, di sealnya, seal grendel sudah saya double seal. Untuk tabungnya sudah saya persempit, jadi untuk 6 kali pompa aja dia udah mampu 50 meter dan 60 meter ya guys ya. Jadi nggak perlu pompa banyak lagi, sudah saya persempit ya. Dan untuk seal pentilnya sudah saya double seal juga. Menggunakan teleskopnya ini teleskop Discovery ya, Discovery VTZ 4 16 kali 44 SF ya guys ya. Jadi masih tutup 225 ke 25 gitu ya. Dan moncamnya moncam biasa kayak gitu ya, moncam murahan. Terus apa lagi? Oh ya, mimisnya saya menggunakan mimis Barracuda Match ya. Untuk di jarak 50 meter itu Barracuda Match enak ya. Kalau mimis guys namanya Super Doom yang kaleng itu guys, itu kalau di jarak di bawah 50 meter itu masih oke, enak ya. Nah kalau di jarak di atas 30 meter aja, 50 meter ini udah beda banget akurasinya. Kalau kena anginnya ketara banget, kena angin dan kita susah banget untuk menentukan mana titik bidiknya gitu loh. Karena kalau anginnya berembus dari samping oke, masih bisa ketebak, samping kanan, samping kiri, kadang kalau dari depan, aduh itu susah guys, nggak bisa melawan anginnya ya, susah banget. Jadi enak menggunakan Barracuda Match ya untuk jarak jauh ya guys ya. Oke, jangan banyak cerita, kita langsung aja ke lapangan ya. Ini jaraknya tesnya 60 meter ya guys ya, 60 meter dan insya Allah mampu saya buktikan ya. Jadi jarak tembaknya 60 meter menembak botol ya, botol kaca gitu ya. Nanti kan kalau kena kan ketara ya, dah pecah gitu ya. Oke, ini dia unitnya ya guys, langsung kita ke lapangan, check it out. Kenal lo ya? Jaraknya guys 60 meter guys, nanti ini guys 60 meter guys, nanti saya pas dari moncamnya langsung ya gitu. Ini uklik guys, jadi di dot 2 ya, soalnya saya 0 di 20 meter guys. 3 ya, langsung hit semua ya, 3 ya.
Kena lagi ya. Oke. Langsung saya lepas dari mooncam-nya ya. Jaraknya baru tahu. Guys, ini unitnya ya. Ini unitnya. Saya nggak pakai per jam karena kalau pakai per jam itu mengurangi power ya guys ya. Saya belum punya per jam yang cocok ya, yang bisa, yang tidak mengurangi powernya gitu. Saya klik kalau pakai per jam itu power sangat berkurang sekali guys ya. Dari unitnya, saya menggunakan mimisnya Barracuda Match ya guys ya, Barracuda Match. Sebentar saya ambil. Oke, ini Barracuda Match ya, dia mampu di 60 meter untuk uklik ya. Oke, ini guys ya, saya di sini, ini motor saya, ini pos security, ini taman, dan nge-shootnya di sana ya guys, ya di sini ya, itu 60 meter guys, mantap, terus ganda sekali ya, coba kita ke sana ya guys ya. Oke, mantap sekali. Uklik mampu di jarak ini, guys. Cuman berbeda lagi kalau di lapangan ya, guys ya. Karena kalau di lapangan itu anginnya, guys ya, sangat kencang. Apalagi kalau kita shot datar di persawahan ya, itu susah, guys. Kalau uklik gitu ya, jadi gesernya itu sekitar 1 dot lebih bahkan. Oke, ini dia ya. Itu pecah semua ya, yang dua, yang satu ini mungkin keserempet ya guys ya, mungkin keserempet dia nggak pecah ya, dan yang dua pecah semua ya guys ya. Oke, jos. Dan tadi saya sempat saya tembak satu kali lagi ya, ini nggak pecah juga karena keserempet juga ya guys ya. Tuh, jadi intinya uklik ini mampu di jarak 60 meter, jadi jangan ragu untuk teman-teman semua ya, untuk order uklik ini guys, karena rekomendasi sekali dari saya ya, untuk tabung 25 ya guys ya, itu bisa buat berburu biawak, itu mudah sekali guys, mampu lah, saya jamin mampu, nggak perlu upgrade tabung lagi kalau untuk biawak, sudah banyak buktinya guys ya. Oke, salam satu laras, silakan vlog tekan picu, jangan lupa bahagiakan hati. Oke, karena tadi tidak pecah, jadi saya mau shot lagi guys ya, nanggung guys.